Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membuat pakan alternatif untuk ayam. Ini adalah persiapan tempat pembibitan Azula. Jadi kalau misalnya ayam sudah mulai banyak, kita akan memberikan pakan alternatif dengan menggunakan tanaman Azula ini yang di kolam sana sudah saya isi. Di sini ada bekas kolam ya, dan ini tiga, ini belum di ini. Nah, kalau ayam sudah mulai banyak, kita sebagai peternak, apalagi seperti peternak saya pemula, harus bisa membuat pakan sendiri alternatif, jadi tidak bergantung sama pakan pabrikan. Di sini kemarin sudah saya taburkan bibit Azulanya di sini. Mungkin sekitar seminggu atau dua minggu sudah kelihatan. Nah, kandang saya di sana. Ini mau saya tanam semuanya Azula. Ini bekas kolam. Ini luas dan lebarnya mungkin sekitar 10 meter kali 9 meter. Ya. Kita tunggu aja di video selanjutnya untuk pemberian pakan menggunakan Azula. Kenapa saya memilih Azula? Karena protein di dalam kandungan dari Azula ini sekitar 40% dan mengalahkan pakan jagung ya. Jagung cuma sekitar 30-an kalau nggak salah. Makanya saya mau coba Azula. Ya, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.